Banyak yang masih salah paham atau miskonsepsi mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Nah, untuk itu, silahkan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kita update lagi kurikulum merdeka tahun 2024 Kita akan membahas tentang kesalahpahaman pembelajaran terdiferensiasi Kalau boleh dibilang PPA 2024 atau panduan pengembangan Ah, sorry, panduan pembelajaran dan asesmen itu banyak yang mengupas kesalahpahaman praktek-praktek sebelumnya. Nah, salah satunya adalah praktek pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, untuk itu saya akan nukilkan, akan saya cuplikan eh, paragraf-paragraf yang ada di PPA 2024. Nah, ini saya ambilkan dari panduan pembelajaran dan asesmen atau sering disingkat PPA 2024 halaman 41. Saya bacakan dulu baru saya kasih penjelasan. Dengan demikian, pendidik sebaiknya tidak mengkategorikan peserta didik ke dalam kategori gaya belajar tertentu. Peserta didik tidak perlu dikategorikan atau diberi label sebagai pelajar auditori atau pelajar visual dan lain-lain. Jangan sampai peserta didik menjadi merasa atau percaya bahwa gaya belajar tersebut adalah bagian dari kepribadian atau sesuatu dari dirinya yang tidak bisa diubah. Ini merugikan peserta didik karena mereka perlu bisa menggunakan berbagai cara belajar. Oke, okay. jadi yang sering disalahpahami adalah pembelajaran terdiferensiasi itu sering diidentikan dengan gaya belajar. Gaya belajar ini tidak semua gaya belajar. Yang sering disalahpahami adalah gaya belajar yang disikat dengan VAK atau VAK. VAK itu kepanjangannya adalah visual, auditory, dan kinestetik. Bahkan ada yang membuat assessment Assessment untuk mengetahui gaya belajar fakta di kemudian dikelompokkan, misalkan kelompok uh, auditori, kelompok visual dan kelompok kinestetik Nah, ini sangat tidak dianjurkan berdasarkan PPA 2024. Mengapa? Karena gaya belajar itu gaya belajar gaya belajar tidak salah, tapi begitu dikelompokkan itu yang menjadi masalah karena gaya belajar itu itu tidak tunggal artinya anak itu tidak tidak hanya ya gaya belajarnya visual, tidak hanya auditory, tidak hanya kinestetik. Maka jangan dikelompokkan itu berdasarkan BPA 2024 halaman 41. Nah, berikutnya di halaman berikutnya bukan di halaman kan di di praga berikutnya Pendidik juga tidak perlu membagi kelas menjadi kelompok gaya belajar Ini penegasan ya Apalagi membatasi tiap kelompok pada materi yang dianggap cocok dengan gaya belajar mereka Pencocokan gaya belajar dengan materi belajar ini terbukti sebagai praktek yang tidak efektif Dan justru merepotkan peserta didik eh, Justru merepotkan pendidik serta bisa merugikan peserta didik. Jadi kalau kita mengelompokkan itu pasti merepotkan. Dikelompokkan nanti di, 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 diberikan beda-beda materi, beda-beda media itu pasti sangat merepotkan dan ini sangat tidak dianjurkan. Dan juga akan merugikan peserta didik nanti dikhawatirkan peserta didik itu dibatasi, dibatasi cara belajar misalkan kamu hanya menggunakan visual, kamu hanya menggunakan auditory, kamu hanya menggunakan kinestetik Jadi jangan dikelompokkan, jangan dibagi kelas-kelasnya eh, berdasarkan gaya belajar. Nah, catatan pengelompokan peserta didik dalam konteks pembelajaran terdiferensiasi sebaiknya dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan dan kemampuan awal. Positif didik bukan gaya belajarnya Jadi kalau mengelompokkan itu masih dibolehkan, Bahkan di bagus-bagus eh, saja Tetapi pengelompokannya jangan berdasarkan gaya belajar Tetapi berdasarkan kesiapan dan awal, eh, kemampuan awal Jadi nanti setelah diberikan asesmen awal Atau asesmen formatif awal yang dulu disebut diagnostik Akan ketahuan kesiapan dan kemampuan awal Misalkan saja kamu mau ngomong begini ketika guru matematika mau mengajarkan perkalian, itu dasarnya anak itu kan harus memahami penjumlahan dulu kan karena penjumlahan paham dulu baru masuk ke perkalian. Itu bisa dicek eh, pemahaman awal ini atau kesiapan awal ini eh, dengan asesmen awal. Jadi dikelompokkan boleh tapi berdasarkan kesiapan. Atau kemampuan awal bukan berdasarkan gaya belajar. Nah, berikutnya dalam hal ini yang bisa dan perlu dilakukan pendidik terkait gaya belajar adalah mengkombinasikan bahan ajar dan metode yang bervariasi untuk mengajarkan sebuah topik. Mulai dari penjelasan tertulis dan lisan, materi visual seperti gambar dan video, serta praktek atau penerapan untuk menyelesaikan sebuah masalah nyata dengan demi dengan kombinasi yang kaya peserta didik dengan preferensi belajar yang beda-beda akan lebih tertarik dan nyaman untuk belajar. Jadi di sini dijelaskan uh, diferensiasi itu sebanyak lebih pada variasi atau kombinasi sumber-sumber belajar dan metode-metode belajar, bukan diidentikan dengan gaya belajar. Jadi, kalau perlu dibilang, fak itu ya, saya hanya mengupas fak yang tidak terkait dengan gaya belajar yang lain. Gaya belajar fak ini itu kan uh, hanya dua mengoptimalkan dua indera indera penglihatan untuk yang visual indera pendengaran untuk yang uh, auditori uh, padahal untuk belajar itu sebaiknya itu mengoptimalkan semua uh, indera jadi, tidak khusus indera pendengaran, tidak khusus indera penglihatan, tapi semua indera digunakan. Misalkan, indera penciuman, ketika belajar tentang kimia, indera penciuman bisa digunakan. Ketika belajar tentang fisika, juga bisa jadi juga indera penciuman. Uh, jadi, semakin banyak uh, panca indera yang kita gunakan lima panca indera itu ya itu akan lebih bagus jangan dipatasi anak hanya menggunakan satu indera saja nah kalau media belajar itu kan banyak ya ada ya teks ada yang dalam bentuk gambar dalam bentuk video dalam bentuk ar ya itu, itu bisa dikomunikasikan jangan di sekat sekat oh kamu hanya teks cocoknya kamu hanya video cocoknya tidak begitu ya oke Berikutnya terkait uh, pembelajaran terdiferensiasi sekarang saya jelaskan uh, secara gambarannya secara global ya pembelajaran terdiferensiasi itu dapat dikelompokkan dapat ditinjau dari tiga hal pertama adalah ditinjau dari konten kemudian proses dan produk nah konten itu apa konten itu sumbernya yang dipelajari Sumber ini bisa jadi bahan ajarnya, bisa jadi media pembelajarannya, bisa jadi lembar kerjanya, bisa jadi media, itu namanya kon konten. Itu e, dibuat variasi ya, dibuat variasi, ya dikasih dalam bentuk teks, ya dikasih dalam bentuk video, ya dikasih dalam bentuk gambar. Nah, biarkan siswa memilih yang cocok gitu ya, biarkan siswa memilih yang yang cocok. Jangan anak dipaksa oh kamu cocoknya teks. Kamu cocoknya video, tidak begitu. Itu malah membatasi gitu ya. Kemudian eh yang proses, prosesnya terkait cara belajar atau metodenya. Metode kan macam-macam bisa metode diskusi, metode metode ceramah, metode tanya jawab gitu kan. Nah, ini di diperkaya divariasikan, dikombinasikan. Jangan hanya melulu ceramah aja gitu itu itu namanya tidak diferensiasi. Jadi sebenarnya diferensiasi itu lebih pada kombinasi atau variasi ya bukan mengelompok-kelompokkan eh, terkait gaya belajar VAK tadi itu. Yang terakhir adalah produk-produk. Ini terkait dengan bagaimana cara siswa mengekspresikan hasil belajar. Ketika anak belajar kan sudah dipahami materi-materi yang diajarkan. Nah, pemahaman itu dapat diungkapkan dengan cara membuat puisi boleh, dengan cara dalam bentuk teks biasa boleh, dalam bentuk video boleh. Ini namanya uh, diferensiasi terkait dengan produk. Jadi diferensiasi itu sebenarnya lebih pada variasi atau kombinasi, bukan pada pengelompokan gaya belajar yang terutama VAK. Tadi itu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, untuk menentukan uh, gaya uh, untuk menentukan konten, proses sama produk ini itu dipengaruhi oleh tiga tiga hal, yaitu kesiapan belajar, minat belajar dan profil profil belajar. Nah, betul. Nah, kesiapan belajar itu apa? Kesiapan belajar itu ya misalkan materi prasyarat apakah sudah dikuasai? Apakah anak itu ada di level sedang, level tinggi, apakah level bawah? Ini perlu di diketahui kesiapannya sehingga nanti itu eh, pas belajar itu bisa ditangani mana yang kelompok sedang, mana yang kelompok rendah, mana yang kelompok tinggi. Nah, minat belajar ini terkait Uh, dengan cara belajar ya uh, misalkan uh, terkait dengan ini dengan terutama dengan ketika mengekspresikan hasil-hasil uh, belajar bisa juga terkait dengan bagaimana pas proses belajar kemudian profil belajar ini salah satunya itu adalah gaya belajar tapi gaya belajar ini jangan dikelompokkan jadi jangan dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.